Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali gue Bilfata Arifin akan mengajak kalian untuk melihat hasil revitalisasi yang ada di Kota Tua Jakarta Barat. Kenapa gue bilang hasil? Karena hari ini akan diresmikan teman-teman Kota Tua. Kalian sudah lihat lah ya dari awal. Dan iya, sudah jadi ini sih menurut gue mah. Nih, taman-tamannya juga sudah jadi. Ini sudah jadi, terus bangku-bangkunya juga sudah jadi, klasik ya bentuknya, keren. Ini sudah jadi. Dan iya, sudah jadi semuanya. Pohon-pohonnya juga yang tadinya agak layu-layu, sekarang sudah segar. Dan tanaman perdunya juga sudah jadi. Sprinkle-nya juga sudah jadi, teman-teman. Nah, ini yang beberapa minggu yang lalu lesuh, lunglai, kurang semangat, tapi sekarang sudah semangat. Dan ada box flower-nya di bawah di ini. Kita akan melihat kondisi terkininya, teman-teman. Gua tahu di kolom komentar kalian akan mengatakan itu motor kenapa pada masuk ke jalur pedestrian. Ya itulah ya itu lagi kesadaran. Aduh, jadi ya sudahlah, mau gimana lagi ya, tinggal ya pemerintah kita sudah buat aturan yang sangat baik kalau jalur pedestrian itu hanya untuk pejalan kaki. Tapi ya masyarakat, kembali ke masyarakatnya teman-teman. Wow, keren ya. Ini sih pedestriannya sudah jadi nih. Tinggal yang ini. Yang ini nih teman-teman, dia nanti tembusnya langsung ke MRT. Jadi nanti dibor masuk ke dalam ini.
Bibor masuk ke dalam, masuk ke sisi sana. Terus saudara-saudara kita sedang menanam pohon. Nah, ini namanya dipornis nih, teman-teman. Jadi dikilatin lagi. Dan ini teman-teman, gue liatin kalian bagian atasnya ya. Apalagi ya, gue mau liatin ya. Oh ya, jamnya juga sudah jadi ini teman-teman. Ini jamnya betul, ini jalan jamnya. Sudah jadi, sudah rapi. Dan kalian tahu ini dikerjakannya 24 jam, teman-teman. Makanya saudara-saudara kita tuh yang sana mungkin dia shift malam dan di pagi harinya dia istirahat. Ya, kita doakan semoga para pekerja kita yang berusaha membangun negeri ini, Allah berikan selalu kesehatannya ke badannya, dimudahkan rezekinya, dan bisa menjadi amal ibadah buat mereka di kemudian hari. Oke, kondisinya saat ini seperti ini, teman-teman, sudah jadi. Dan sudah disiapkan juga mobil pemadam. Ini peresmian, teman-teman, hari ini peresmian kota tua. Sudah, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat revitalisasi, hasil revitalisasi ya, bukan revitalisasi lagi ya, hasil revitalisasi Kota Tua Jakarta Barat. Dan alhamdulillah Allah mudahkan semua pekerja yang merevitalisasi tempat ini bekerja dengan baik, selamat dan tepat waktu. Enggak, bukan tepat waktu, agak molor-molor dikit, enggak apa-apa ya, yang penting selesai.
Dan terima kasih untuk Pak Anies Baswedan yang telah menata DKI Jakarta ini sangat baik sekali. Terima kasih untuk Pemprov DKI yang telah melayani masyarakat dengan baik sekali. Terima kasih juga teman-teman yang selalu mendukung channel ini, dan silakan klik like kalau kalian suka dengan video ini. Komen, silakan isi kolom komentar masukan kalian untuk Pemprov DKI, khususnya untuk wilayah Kota Tua. Dan hingga saat ini memang banyak sekali masukan teman-teman. Pak, ini buat teman-teman Pemprov DKI ya. Masyarakat itu sebenarnya menginginkan kabel-kabel itu ditanam semuanya di bawah tanah untuk wilayah Kota Tua, dan memang itu pekerjaan sulit karena harus berkoordinasi langsung sama pihak PLN. Kita nggak tahu, kita doakan saja mudah-mudahan Pemprov DKI beserta PLN bisa bekerja sama dengan baik untuk menanam kabel-kabel yang ada di Kota Tua. Di sini sih gue ngelihatnya sepertinya nggak ada ya, yang wilayah sini sudah ditanam semua, progresnya cukup baik. Cuma memang di daerah Krukut sebelah sana itu kabel masih ada. Tapi ya sudah, kita dukung aja, jangan kita nyinyirin teman-teman, jangan kita hujat, karena perubahan itu butuh proses teman-teman ya. Dan ini gue ngelihat perubahan 5 tahun belakangan ini untuk DKI Jakarta, jujur secara pribadi sangat berubah sekali, sangat nyaman sekali dibanding sebelum-sebelumnya. Itulah yang bisa kita syukuri teman-teman ya. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa teman-teman yang kadang salah dalam berucap ataupun berperilaku kadang hilaf. Komen, silakan isi kolom komentar masukan kalian untuk Pemprov DKI dan buat gue juga apa agar channel ini kedepannya bisa lebih baik. Share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.